Salah satu bintang dari tim nasional Indonesia yang bernama Pratama Arhan belum lama ini menjadi sorotan publik. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe terlebih dahulu, karena satu subscribe dari kalian sungguh sangat berarti untuk kami ke depannya. Jika sudah subscribe, mari kita simak videonya sampai habis. Pasalnya, Pratama Arhan seringkali dipuja oleh kaum hawa dikarenakan postur dan wajahnya yang manis. Namun, siapa duga di balik prestasi Pratama Arhan yang cemerlang, ia juga mempunyai niatan yang unik, yaitu ingin memacari seorang artis cantik, Bunga Citra Lestari. Hal ini terkuak dari sebuah tayangan kanal YouTube yang telah beredar pada tahun 2020 lalu. Akan tetapi, kembali heboh seiring dengan nama Pratama Arhan yang semakin terkenal. Dilansir Lingkar Madiun dari YouTube BSSI TV pada 13 Maret 2020, Pratama Arhan muncul dengan 3 orang pemain mantan timnas U19. Antara lain ada Muhammad Adi Satrio, Irfan Jauhari, dan Alfeandra Dewangga. Ketiganya dihadapkan dengan beberapa pertanyaan yang ada di dalam sebuah kotak. Waktu itu, Muhammad Adi Satrio mengambil pertanyaan pertama yang diarahkan kepada rekannya, yakni siapa artis yang paling dikagumi oleh Pratama Arhan. Lantas, Pratama Arhan pun menjawab dengan lugas dan singkat, "BCL. Ya nggak apa-apalah, mumpung ada kesempatan," ucap Pratama Arhan kepada temannya sambil tertawa. Telah diketahui sejak 18 Februari 2020, suami dari BCL, Ashraf Sinclair, telah berpulang secara mendadak. Tentang itu disinyalir karena penyakit jantung yang diidap oleh ayah satu anak ini. Mulai 2020 hingga 2022 ini, status BCL masih single mom. Meski pada waktu lalu, center terdengar kabar kedekatan dari BCL dan Ariel Noah, namun belum ada tanda kalau BCL punya pacar. Walau begitu, hubungan mereka berdua kenyataannya cuma sekedar rekan kerja dalam proyek lagu duet. Sampai saat ini, Ariel Noah dan BCL sering terlihat bersama sebab sama-sama menjadi juri ajang pencarian bakat di stasiun televisi. Terima kasih Anda telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe, serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya.